Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, ini sekarang kita akan menanam pohon mentaus yang nantinya akan kami sambung dengan anting putri. Melihat postur bonggol seperti ini sudah saya bersihkan. Nah, karena semalam datangnya itu malam, jadi langsung saya bersihkan dulu. Kita lihat struktur bonggolnya seperti ini. Di sini tidak ada tumbuh akar. Ada di sini, ada di sini. Di sini nggak ada. Ada beberapa titik yang akarnya itu kurang bagus. Nah, di sini juga kurang bagus. Ini lebih bagus tumbuh akar lagi. Karena ini akan saya sambung dengan anting putri, maka di sini akan saya kasih sekalian, guys, anting putri kecil-kecil. Dan nantinya begini. Sekalian buat akarnya. Begini. Antara lain. Nah, di mana titik-titik kurang akan saya tambah. Nah, harapan anting putri ini juga hidup dan bisa menjadi akar di tempat yang kurang bagus. Oke, kita coba seperti ini. Semoga ini bisa berhasil dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita tambahkan dengan anting putri sekalian. Kita jepit pakai paku. Satu, ini saya beri di tempat yang kurang bagus perakarannya itu ada 3 titik. 2, 3 di sini. Ini semua stekan, anting putri stekan, terus mentausnya dongkelan. Harapan saya ini besok bisa menyatu. Ini bisa hidup dan akan saya lukai di sini biar menyatu. Nah, selanjutnya sekalian besok untuk nyambung di atasnya. Kalau sudah hidup, ini saya buat nyambung di atas ini. Nah, seperti ini. Harapan saya seperti itu. Jadi cara ini saya ambil karena keterbatasan bahan anting putri. Jadi semua saya lakukan dengan stek.